Dan pemirsa, sekarang kita berada di Kota Bandung, dan dari Bandung nanti kita akan mengajak Anda ke Kota Medan. Tapi sebelumnya, sambil menunjukkan pada Anda behind the scene kegiatan kita selama di sini. Jadi ikuti episode ini. Lagi Anda akan melihat saya eksperimen di 400 penonton bersama istri saya. Seperti apa? Ikuti saya. Oke. Sebentar, bisikin, Anggi, tunjukin ke penonton. Oke, saya ambil dulu, lalu saya. Oke, Ibu, ini Sulastrinya. Tepuk tangan untuk Kang Reddy. Betul, 3 huruf ya? Betul. Masuk ke pikirannya Kang Reddy. Kang Reddy lihat huruf demi huruf demi huruf. Pemirsa, setelah mengajak Anda sekilas di Kota Bandung, sekarang kita berada di Kota Medan, dan dari sini kita akan mengeksplorasi lebih lama, lebih detail mengenai kulinernya dan mengajak Anda behind the scene selama kegiatan kita di Kota Medan. Jadi ikuti episode ini. Sekarang aku udah sampai Medan dan sekarang lagi nyobain soto Medan nih di rumah makan Sinar Pagi. Nah, ini soto ini ciri khas makanan dari Medan loh. Yuk kita cobain. Soto Medan ini sotonya khasnya itu soto daging. Nah, lebih mantep tuh ya, dia pakai campuran ada keripik udang, terus dikasih ada bergedelnya nih tuh. Nah, sambalnya nih ciri khas, dia warnanya agak gelap, beda dengan sambal yang lain. Nah, selanjutnya kita mau kemana? Ikutin terus perjalanan kita ya di Kota Medan.
Dan pemirsa, sekarang kita berada di Kota Medan. Anda akan lihat behind the scenes seperti apa di eksperimen kita berdua. Jadi tetap ikuti episode ini. Lemparkan dalam hati Iqbal. Kalau sudah bilang sudah. Iqbal, apakah Anda memikirkan cinta pertamanya? Jelaskan ini cinta pertamanya ini wanita atau pria? Seorang wanita. Ya pasti wanita ya, Bung ya. Oke. Lihat huruf demi huruf. Nama dari wanita ini ya, Bang. Ada huruf A. Betul. Ada A I U E nya. A. Ada dong. Itu bisa gagal. Abang mau kesini. Yes. Jangan dintin ya. Pegangnya yang menghadap ke bawah. Hasil saya nanti Mbak amplop nomor 1 punya Mbak. Oke. Kita lihat Mbak di sini. Banyak kali nih Mbak Mariati. Ya, kurang lebih ya. Tunjukin ke penonton. Salam Mbak Mariati ya Mbak ya. Oke. Aktivitas ini pemirsa, tadi Anda sudah menyaksikan behind the scene di saat kita bereksperimen dengan penonton yang ada di Kota Medan. Dan setelah menyaksikan pertunjukan kita, sekarang kita mencoba salah satu ciri khas dari Kota Medan, salah satunya adalah durian. Jadi tidak lengkap kalau nggak mencoba durian saat kita di Medan. Nah, jagoannya durian adalah si bolang durian. Nah, ada macam-macam, nanti akan dijelaskan oleh istriku, Uri Rafael. Jadi nanti di sini Anda bisa melihat secara langsung berbagai macam jenis durian. Nah, sekarang aku lagi masuk di daerah durian. Ya, ya. Nah, ini dengan Bang siapa nih, Henry, Bang? Saya Henry. Bang Henry, ya. Boleh nanya ya, Bang? Boleh. Wah. Aku nih pecinta durian. Seneng banget Bang, iya. Ya. Makanya setelah event, akunya khusus datang ke sini buat ngincipin nih. Durian. Katanya nih si bolang durian nih terkenal loh. Iya. Nah, di sini ada apa aja nih Bang, jenisnya Bang untuk duriannya? Durian kita ada jenis lokal, ada luar juga. Untuk lokalnya sendiri kita ada dari Cikalang, ada dari Pakat, ada dari Sibolga juga. Tapi yang paling sering dipesan orang itu yang dari Cikalang. Karena durian Sidikalang itu memiliki 3 rasa. Ada manis, manis pahit, dan pahit. Wah. Nah, satunya lagi tadi tuh yang dari luar kita ada musangking. Ada blackthorn juga atau duri hitam. Atau orang sering sebut oci. Durian oci. Oke. Iya, iya. Emang ya, apa? Di sini tuh udah berapa lama sih Bang berdirinya, Bang? Si bolang durian si bolang. Berdiri dari 2016. Bulan 6 2016. Wah, Abang sendiri udah berapa lama? Saya sendiri dari awal buka opening. Pantesan dari... ya, paham banget nih tentang durian nih. Boleh ditunjukin Bang yang mana yang tadi
jenisnya. Oke, untuk ini kita lokal. Nah, yang seperti ini kalau untuk ciri khas rasa, kalau yang kayak gini dominan manis. Oh, dilihat dari mananya, Bang? Dilihat dari duri terus tekstur buah, bulat. Oh. Nah, terus durinya agak lebar, ininya agak runcing. Nah, ini dominan manis. Nah, seperti ini terlihat sudah matang atau belum, tahu dari mana, Bang? Yang kalau kita orang awam, awalnya kita ketuk aja. Kalau bunyinya bek-bek, nah berarti itu matang. Gitu. Kalau penciuman, kita taruh tangan seperti ini. Nanti hidung kita di celah ini. Cium seperti ini. Oh. Gitu tekniknya, bukan kayak gini, tapi taruh sini, di celah ini kita cium gitu. Wow. Kalau aromanya menyengat, berarti itu udah matang. Wah, ini matang pohon atau gimana semuanya nih, Bang? Kalau untuk durian lokal kita di Sumatera Utara semua matang pohon, jatuh dari pohon. Jadi tiap hari ada pasti? Setiap hari ada dan musimnya? Sepanjang tahun kita musim. Wah, keren banget ya. Sepanjang tahun. Oke. Jadi setiap tahun kita selalu ada durian. Oke. Terus yang tadi kan ini jenisnya yang manis ya tadi manis, ya? Kalau mau cari yang pahit itu. Yang pahit gimana, Bang? Kita gini. Dari bentuk ini kan udah beda nih jenis duri. Iya. Yeah. Beda-beda. Ini pahit manis. Yeah. Nah, tapi ini hanya akurat 80% tingkat akurat. Kalau kita hajat ini. Tapi untuk mencapai 100%-nya itu kita harus cium, harus pastiin dia matang, terus kita congkel sedikit untuk cium aroma, itu untuk 100% akuratnya. Kalau hanya lihat kulit ini paling 80-70% akurat, bisa juga meleset. Oke, nah ini katanya nih banyak pelanggan nih, Bang. Nah, ada pengalaman apa nih, Bang, untuk buat pelanggannya? Katanya nih sering paling banyak pelanggan tuh makan berapa biji satu orang? Oh, itu kita lagi ada program makan sepuasnya sampai oyong. Hah? Sampai oyong. Sampai jadi, oyong. Ya, jadi durasi makannya itu 2 jam. 2 jam cukup bayar 69.000. Wah. Makan sepuasnya. Hah? Gitu. Emang bisa semakan sebanyak apa tuh, Bang? Kalau ya, untuk banyak. Satu orang? Ada yang 8, ada yang 12. 8. 8 butir satu orang. Oke. Wah, kuat sekali ya, Bang ya. Kalau orang Medan memang itu memang udah terbiasa makan durian. Nah, katanya nih durian ini bisa memabukkan ya, Bang ya. Benar. Nah, ada teknik apa, Bang, buat biar enggak mabuk gitu? Supaya enggak mabuk, untuk menetralisir itu ambil dari kulit, kita taruh air, kasih garam, baru kita aduk dengan tangan. Baru kita minum keruput dari kulit tersebut. Seperti itu. Pasti dijamin tuh, Bang. Pasti dijamin. Nah, kalian jangan pernah takut mau makan durian banyak, apalagi makan di si bolang nih, enak banget sumpah. Nah, sekarang saatnya harus wajib dicobain ya, Bang ya. Iya, boleh deh, Bang. Yang mana aja nih, Bang? Nanti saya siapin yang spesial. Ini boleh diambil. Iya benar, ini rasanya campur-campur. Ada rasa pahit, legit, dan ada rasa manisnya. Nah, kalian harus cobain ke sini. Kalau enggak, pasti rugi ya, Bang. Oi, beneran nih. Tidak lengkap ke Medan kalau belum singgah ke si bolang. Nah, tuh. Yuk. Cobain ya ke sini ya. Dan pemirsa, di Kota Medan tentunya saya selalu mengunjungi rumah di mana dulu saya besar, lebih tepatnya semasa SMP kelas 1, 2, 3 sampai SMA. Kemudian saya pindah ke Surabaya dan di tempat inilah saya dibesarkan dulunya. Mari kita lihat sejenak sekilas seperti apa tempat tinggal saya dulu. Dan pemirsa, demikian episode kita kali ini. Sudah membuat
mengeksplorasi sedikit dari Kota Bandung dan Kota Medan. Tetap share, like, dan subscribe channel saya agar kita terus dapat memberikan Anda konten-konten bermanfaat yang lainnya.